Kalian lihat peciik di belakang. Abaikan jenggotnya. Ini bakalan dihidupin pakai HP. Ini HP-nya. HP-nya ini. Nah, ini aplikasinya. On. Kita lihat on-nya. Starter. Lanjut. Lihat lampu depan on. Oh, lampu depan hidup, Om. Wow. Yeah. Halo, selamat siang sobat Masters. Ketemu lagi dengan saya Joni dan kali ini saya main-main ke tempatnya Om Robi yang ada di UD Motorsport Bali yang ada di Panjer ya. Jadi kali ini saya juga ketemu sama Ajus, ketua dari tim Meksiko yang kayaknya sih bakal ikut kontes gitu ya. Jadi motornya di up pakai ban kecil. Jadi kita lihat ya. Jadi ini dia sobat, bisa lihat sendiri motornya Om Ajus yang sudah dimodif bannya ya. Jadi sebelumnya pakai velg standar, sekarang pakai velg yang sering dipakai kontes. Nah, yang namanya ban cacing ya. Oke, sobat bisa lihat sendiri. Oke, nanti kita bakal lihat detailnya ya. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Jadi setelah dipasang velg seperti ini, sobat bisa lihat sendiri nih. Untuk kalipernya kebalik, sobat. Nah, kita zoom ya. Nih. Ini dia kalipernya kebalik, jadi cakramnya yang di luar ya. Ini uniknya dari velg cacing ini ya. Sobat bisa lihat sendiri, banyak kecil sekali. Begini, segini. Tapi inilah keunikan dari motor ini, selain cakram yang dibalik juga, ban yang kecil, tapi tetap konsep dari bodinya keren sekali ya. Ada juga peciik lagi garas custom. Nah, sekarang lagi pemasangan Android 16 channel. Jadi untuk nyalain mesin, motorized jok, motorized windshield, air suspension lewat Android. Dan di sini customnya kita handmade sendiri. Jangan memakai mesin ini. Dari arm, CVT, bracket kaliper, semua kita pakai manual handmade. Nah, mungkin nah, ini bahan-bahan yang kita pakai aluminium T6 ada, T5 ada, T7 ada. Ini juga kita terima penggarapan body air brush, semua kita ambil, yang penting ada contoh. Nah, contohnya seperti inilah, kalau yang udah finishing. Jadi ini custom bracket, ya? Custom semua, bracket kaliper,
Kayak ini ada cover radiator PCX juga, kita handmade juga custom sendiri. Nah di sini kita finishing dulu, baru dicat merah tinggi. Jadi semua yang ada di sini ini custom ya. Custom juga itu ada buat handmade juga ada Om ya. Bisa nanti dibikin bisa sesuai request. Saya ini tatakan tang. Jadi kalau mungkin MX yang pakai tang papar atau tang jepit, oke. Okay. Otomatis kan bolong di bawahnya bisa ditutup dulu pakai ini. Oke. Okay. Jadi bisa custom juga ya buat tang jepit juga. Jadi ditutupin pakai itu dulu ya, baru dipasang tangnya Om ya. Dan modelnya juga di sini kita ngikutin selera customer. Oke. Okay. Kayak ini sekarang lagi penggarapan tatakan stang NMAX untuk wilayah Jambi. Oke, okay, jadi ini dikirim ke Jambi. Wow, dengan memakai bahan P6 tebal 20 mm. P6 tebal 20 ya, Om. 20 mm. 20. Oke. Okay. Baik, lanjut Om. Ya, sorry berantakan nih. Sini juga ada sepeda lipat. Oke, ada sepeda juga. Nah, ini tukang karbon. Baik. Jadi kita ubrak-ubrak sampai dalamnya ya. Ini ada tempat buat karbon juga. Ya Om, siapa namanya Om? Samson. Namanya Bang Samson. Oke. Okay. Tukang karbon yang udah beristri 2 orang, anaknya 6 orang. Wow. Tapi pengen nambah lagi. Ini baik. Karbon Kevlar. Jadi prosesnya gimana nih Om? Di amplas. Di amplas dulu ya. Ya. Sini ada kain. Bahan mentahannya. Oke. Dari kain Kevlar. Kemudian? Setelah itu kita pakai lemnya memakai gel coat. Gel coat. Oke, jadi ini ya perekatnya, lemnya ke body ya. Iya, lem nah, awal. Jadi setelah dilem itu diapain lagi? Dilem habis ditempel kain. Setelah itu didiamin beberapa jam baru kita memakai resin. Jadi ini seperti ini. Oh, nanti jadi bagian luarnya ya. Iya. Di resin sampai 5 tahap, 6 tahap, setelah itu diamplas seperti ini. Udah halus semua, baru kita finishing clear. Jadi ini bahannya tinggal di clear aja ya. Itu aja ya tour kita di bengkelnya Yudi Motorsport Bali. Jadi buat sobat yang bingung buat cari bengkel bisa datang ke sini. Jadi untuk ownernya sendiri sangat friendly ya, dan staf gigi di sini juga ramah kali. Oke, buat sobat yang udah selalu dukung saya sangat terima kasih, dan buat yang belum bisa klik tombol merah dan lonceng, terima kasih.